Sebagai seorang peternak burung puyuh, tentunya harus bisa membedakan antara burung puyuh jantan dan burung puyuh betina, karena nantinya akan sedikit membedakan pada saat perawatan dan pemberian pakannya. Selain itu, juga agar bisa segera untuk mengatur produksinya. Sebenarnya cukup mudah untuk membedakan mana puyuh jantan dan mana puyuh betina, karena kedua burung puyuh tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, apa saja ciri-cirinya? Mari kita bahas bagaimana cara membedakan burung puyuh jantan dan burung puyuh betina. Pastikan kamu menonton hingga selesai ya, agar tidak ada informasi yang terlewatkan. Untuk mengetahui perbedaan burung puyuh jantan dan betina adalah dengan cara mengetahui ciri-cirinya. Ada 8 ciri yang harus kamu ketahui. Yang pertama, pada corak warna bulunya. Burung puyuh jantan memiliki corak warna bulu yang sangat bervariasi dan juga beragam, serta memiliki corak warna pirang yang terang pada seluruh bagian tubuhnya. Sedangkan burung puyuh betina memiliki corak warna bulu yang tidak sempurna dibandingkan dengan corak bulu pada burung puyuh jantan. Yang kedua adalah pada kepala dan muka. Burung puyuh jantan memiliki corak warna yang gelap dan rahang bawah yang gelap, sedangkan burung puyuh betina memiliki corak warna yang terang dan rahang bawah berwarna putih. Ciri berikutnya adalah pada postur tubuh. Burung puyuh jantan memiliki postur tubuh yang terlihat panjang, ramping, dan berbulu lebat. Sedangkan burung puyuh betina memiliki postur tubuh yang bulat dan lebih besar dibandingkan burung puyuh jantan. Kemudian, pada bagian bulu dada. Burung puyuh jantan memiliki bulu dada berwarna kuning, sedangkan burung puyuh betina pada bulu dadanya terdapat bintik-bintik hitam atau coklat. Yang kelima adalah pangkal paruh. Burung puyuh jantan memiliki pangkal paruh yang berwarna coklat kemerahan, sedangkan untuk burung puyuh betina tidak memilikinya.
Yang keenam, anus. Pada burung puyuh jantan, terdapat benjolan berwarna merah di atas anusnya, dan jika ditekan, akan mengeluarkan busa berwarna putih. Sedangkan pada sekitar anus burung puyuh betina, tidak terdapat benjolan. Yang ketujuh, pada gerakannya. Burung puyuh jantan memiliki gerakan yang gesit dan lincah, sedangkan burung puyuh betina gerakannya tidak lincah seperti burung puyuh jantan. Dan ciri yang terakhir atau yang kedelapan adalah pada suaranya. Untuk suara burung puyuh jantan lebih ke ngekek, sedangkan burung puyuh betina bersuara ngikik. Nah, itulah bagaimana caranya membedakan burung puyuh jantan dan burung puyuh betina berdasarkan ciri-cirinya. Sebagai seorang peternak burung puyuh, baik petelur maupun pedaging, sangat penting untuk bisa membedakan mana burung puyuh jantan dan mana burung puyuh betina. Jika sudah terbiasa membedakan burung puyuh jantan dan betina, maka akan lebih mudah nantinya pada saat membedakannya, jika dihadapkan dengan jumlah burung puyuh yang banyak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan subscribe, tekan tombol loncengnya, dan nantikan video-video selanjutnya. Semoga bisa bermanfaat, dan sampai jumpa.